leads me to my next question. Your match against Kim Gang-woo. Oh yeah. Sebelum Olimpik ada PBSI ada menggabung sebuah tim dinamakan Ad Hoc dan seluruh players dapat satu mentor. Mentor saya adalah Cisusi Susanti. Ya, jadi pastinya senang untuk saya bisa dibimbing langsung oleh idola saya yang juga Olimpik gold medalist. Jadi ya bangga sekali. Oh ya. The first game, yeah, yeah. You won like 21-4. Four. She beat you 21-8. And then in the third game, you just gave everyone out there. What happened? Tunggal putri itu bermain lebih apa ya, lebih lama dibanding dengan sektor lain. Seperti mixed double, mereka bermain bertanding lebih dulu. Dan termasuk sektor-sektor yang lain. Jadi saat mereka kalah, itu saya masih ada di penyisihan grup. Group stage, jadi pastinya cukup beban untuk saya menampilkan permainan yang terbaik karena walaupun berusaha nggak dipikirkan tapi itu pasti ada pengaruhnya. Jadi di hari itu mungkin ada saya rasa beban yang cukup berat karena saya harus menang. Mungkin dalam pikiran saya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia karena teman-teman saya udah pada kalah. Pressure aja sih, karena di game pertama saya menang dengan mudah. Mungkin ada kondisi lapangan tertentu yang kurang menguntungkan untuk lawan, tapi di game kedua dia bisa balik. Dan di game ketiga saya rasa saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Jadi saya cuma berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan itu. Saya tertinggal mungkin di game ketiga 4 poin atau mungkin 3 poin. Jadi saya hanya berusaha semaksimal mungkin untuk nggak menyerah begitu aja. Setelah itu menang, saya rasa saya cukup relief. Tapi untungnya saya cukup bisa menjaga keseimbangan antara saya di lapangan dan di luar lapangan. Jadi saat saya di lapangan, saya betul-betul fokus dengan yang saya targetkan, apa yang saya tuju. Tapi saat di luar lapangan, saya bisa cukup relax, saya bisa makan enak. Saya bisa tidur enak juga. Selama di sana saya bisa mengatur itu dengan baik. Jadi bebannya walaupun berasa, tapi saya rasa saya udah siap untuk menghadapi beban itu. Gitu. Sebetulnya belum terlalu banyak waktu karena setelah Olimpik fisik saya secara fisik, secara mental semua capek karena banyak sekali yang saya korbankan sebelum di Olimpik. Setelah saya pulang dari Paris, satu hari setelahnya saya sudah mulai latihan. Tapi karena cancel, saya kena virus. Yes. I had virus. Yes, chickenpox. Jadi, I was hospitalized like one week, seven days, ya. Yeah. Jadi saya nggak punya banyak waktu juga untuk keluarga saya, jadi sangat disayangkan. Aku nggak terlalu berpikir kayaknya aku punya banyak waktu. Ya, semoga mereka bisa mengerti dan semoga dengan waktu yang ada bisa catch up dengan keluarga dan juga tenangan saya.